Salam sejahtera keluarga Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan dan seluruh rakyat Malaysia. Selamat datang ke channel Ben Infinity pada kali ini bersama saya adminnya. Akan kongsikan kepada anda semua satu lagi tajuk yang sangat menarik. Admin ingin kongsikan kepada anda semua. Tetapi sebelum itu admin nak bagi tahu sangat berterima kasih kepada Anda yang sudah subscribe channel ini. Admin berdoa semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan, diberikan kesehatan yang baik dan juga rezeki yang melimpah-limpah. Dan tidak lupa juga kepada Anda yang belum subscribe channel ini, Anda boleh subscribe channel ini sekarang juga. Supaya Anda tidak ketinggalan isu terkini yang admin akan kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi tuan-tuan dan -tuan, perempuan tanpa membuang masa lagi, admin akan kongsikan kepada Anda semua satu lagi case. Tajuk terkini isu terkini di mana Anwar Saman Sanusi berkenaan kes ucapan kempen didakwa menfitnah. Ya tuan-tuan dan puan-puan kali ini uh, agak menarik uh, perkongsian yang admin akan kongsikan kepada anda semua di mana perdana menteri Datu Sri Anwar Ibrahim hari ini memfailkan saman terhadap menteri besar Kedah Datu Sri Muhammad Sanusi Madnor berhubung ucapan berbau fitnah dalam satu kampanye ceramah jelajah PN Best Tambun. Anwar yang juga uh, pen memfailkan saman ini itu menerusi tetuan SN Nair dan uh, partners di Mahkamah Tinggi Alor Setar dengan uh, menamakan Muhammad Sanusi sebagai defender, defender tunggal. Berdasarkan pernyataan tuntutan Anwar pada hari ini, uh, mendakwa pada 13 November lalu, Muhammad Sanusi, yang juga pengurus perikatan nasional Kedah, telah memberi ucapan pilihan raya pada ceramah itu sebagai menyokong calon PN bagi Parlimen Tambun. Datu Sri Ahmad Faizal Azmu dengan ratusan pengunjung menghadiri ceramah itu. Dakwaan Anwar ucap dalam dalam ceramah itu telah diterbitkan atau menyebabkan penerbitan semula dan disiarkan secara siaran langsung di aplikasi Facebook di bawah nama Faizma Faizal Azmu yang mendapat tontonan melebihi 88.000 kali 531 reaksi dan 58 kali perkongsian dan 30, 384 komen serta tarik pemfailan saman itu. Pengurusi Perikatan, eh, Perikatan, Harapan itu mendakwa pada 14 November lalu kenyataan fitnah daripada video itu telah dipotik oleh Malaysia Kini dan portal itu menerbitkan satu artikel dalam bahasa Malaysia dan Inggris bertajuk Kes Liwat Anwar Dulu Kesian Sungguh Sekarang Pas Kata Kena piliak. Menurut Anwar kenyataan fitnah itu antaranya membawa maksud uh, plaintif mendapat pengampunan di melalui penipuan dan kekal tidak diampunkan serta telah memperdaya yang di Agung seorang pembohong tidak boleh dipercaya tidak beretika dan mengkhianati mandat rakyat kenyataan kenyataan itu adalah tidak benar keji serta berniat jahat dengan tujuan untuk menghasut orang ramai dan menimbulkan kebencian pribadi terhadap uh, Datu Anwar. Datu Sri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan semasa tempo berkempen menjelang pilihan raya umum ke-15 pada 19 November lalu. Akibat daripada kenyataan fitnah itu menyebabkan dihina mendapat cemuan daripada masyarakat selain memudaratkan imej dan reputasi baiknya sebagai presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Pengurusi Ahli Parlimen Tambun Perdana Menteri ke-10 Menteri Keuangan Malaysia. Anwar mendakwa pada 16 November lalu, Platnik melalui peguamnya menuntut Defendant menarik balik. Mohon maaf, mengaku janji untuk untuk tidak mengulangi dan membayar ganti rugi kepadanya. Uh Namun, Defendant melalui surat peguamnya bertarik 7 Desember lalu, membelah surat dan menyatakan pengakuan tidak berbelah bagi mengenai fakta dan dalam ucapan itu. Sebuah itu uh, memohon ganti rugi, Am um, teruk serta teladan sel selain perintah untuk menghalang uh, defendant daripada terus mengungkap, mengarang, menerbitkan ataupun uh, menerbitkan kenyataan serupa terhadap plaintif serta lain-lain uh, yang difikirkan oleh mahkamah. Peguam Datuk SN Nair ketika dihubungi berkata saman itu telah difilkan pada jam 4.30 petang ini. Petang tadi, nah, tuan-tuan dan puan-puan, demikian perkongsian ringkas pada kali ini. Terima kasih kepada Anda yang sudah menonton video ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang admin akan kongsikan dari semasa ke semasa. Sekian, dan terima kasih.